apart, să fac amut o casă, cu zile care să. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Yang bersama Encik Muhammad Izzul Video, Guru Besar SK Taman Putra Perdana. Yang dihormati Tuan Haji Megat Mak Saleh bin Mak Arsyad, Yang Dipertua PIBD SK Taman Putra Perdana. Yang bersama Barisan Pentadbiran SK Taman Putra Perdana, Puan Azizah binti Mokhlas, Guru Penerangkanan Kurikulum dan Pentadbiran, Puan Jumilah binti Ahmad, Guru Penerangkanan Hal Ehwal Murid, Puan Fauziah binti Salihuddin, Guru Penerangkanan Kurikulum, Encik Asrul Effendi bin Ismail, Guru Penerangkanan Pendidikan Khas. Yang diraikan Barisan Guru, Staf Sokongan, Pembantu Pengurusan Murid serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Okey, pertamanya marilah kita melafazkan setinggi-setinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berada di dalam majlis mulia ini dan kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Guru peringkat SK Taman Putra Perdana bagi tahun 2024 dalam suasana yang ceria, harmoni dan tenang. Guru jauh hari digital, aspirasi negara madani. Itulah tema perayaan Hari Guru pada tahun ini. Menjadi contoh, mencurah ilmu. Tak kenal lelah, tak tahu jemu. Itulah cikgu, itulah guru. Besar jasanya sejak dahulu. Pada tanggal 16 Mei setiap tahun, warga pendidik akan meraihkan sambutan Hari Guru. Walaupun disambut sedikit lewat daripada biasa pada tahun ini, namun perayaan Hari Guru peringkat SK Taman Putra Perdana tetap juga akan diraikan. Justeru saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di sekolah ini. Seterusnya, saya wakil daripada KKDK juga ingin mengucapkan ribuan tahniah dan jutaan terima kasih kepada para penyumbang yang sedikit sebanyak membantu menjayakan program pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak PIBG atas sumbangan hadiah Hari Guru, pihak unit kurikulum, unit kurikulum, pengusaha binti sekolah Encik Husaini, kedai buku sekolah Encik Bong, Zanora Bakery dan juga beberapa sumbangan individu. Okey, murid-murid sekalian. Okey, Ustaz nak tanya, berdasarkan tema pakaian Hari Guru, guru-guru kamu pada hari ini. Okey. Apa tema pakaian guru-guru pada hari ini? P. Okey. Sebagaimana yang awak semua lihat dekat depan, ada gambar susuk tubuh Allahyarham P. Ramli. Kenal tak siapa P. Ramli ini? Kenal? Sila kenal? Cikgu Syahri kenal? Cikgu Syahri? Cikgu Syahri tengah ni, tengah cakap ke depan ni. Okey, takde. Okey, sebenarnya P. Ramli ni nanti yang mana yang tak tahu, awak balik rumah awak tanya kepada ibu dan ayah kamu, siapakah susuk tubuh P. Ramli ni? Okey, P. Ramli ni untuk pengetahuan kamu semua, besar jasa dia kepada negara kita. Dia merupakan jauhari buat negara kita. Jauhari ni maksudnya apa? Permata. Betul kan? KBM. Ya, yeah. Jauhari maksudnya permata buat negara kita. So, berdasarkan tema P. Ramli ini yang merupakan jauhari atau permata buat negara, pihak KKDK mengambil tema P. Ramli disebabkan beliau merupakan jauhari yang banyak memberi sumbangan kepada negara, tanah air kita. Okey. Akhir sekali, harapan saya selaku wakil KKDK yang menganjurkan program Hari Guru pada tahun ini adalah guru-guru dapat berhibur dan bergembira di samping dapat mengeratkan lagi ukhuwah sesama guru.
Budi dan pengorbanan cikgu-cikgu yang dicurahkan kepada anak didik di sekolah ini amat dihargai dan sangat disanjung tinggi. Akhir kalam, selamat menyambut Hari Guru. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Syari atas kesudian menyampaikan ucapan tadi. Hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat majlis menyampaikan ucapan. Bagi meneruskan atur cara majlis, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Azizah binti Mokhlas, guru penduduk kanan pentadbiran, tampil ke pentas untuk membacakan perutusan Menteri Pendidikan Malaysia sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini. Persilakan. Yang Berusaha Cik Muhammad Izzuddin Bendo, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana. Yang dihormati Tuan Haji Magad Mat Saleh bin Mat Arsyad, Yang Ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Taman Putra Perdana. Yang Berusaha Barisan Pentadbir SK Taman Putra Perdana. Yang disayangi guru-guru dan murid-murid sekalian, izinkan saya membaca teks perutusan Yang Berhormat Menteri Pendidikan bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-53 tahun 2024 yang bertemakan Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan para guru yang dicintai dan dihargai, mewakili seluruh jajaran kepimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, saya dengan suci hati dan tulus ikhlas merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pendidik yang telah menabur hikmat bakti di seluruh pelosok tanah air. Selamat Hari Guru. Cabaran sebagai seorang pendidik pastinya tidak semudah yang disangka. Tugasnya berat, bebannya besar. Itulah amanah yang dipikul di atas jemala para guru. Guru merupakan suatu profesi yang paling dipercayai zaman berzaman. Sejak zaman bahari hingga era teknologi, guru menjadi tonggak masyarakat dan pelaku pembangunan peradaban bangsa. Makom cinta, esensi pendidikan dan kemuliaan insan. Warga pendidik sekalian, menyikapi agenda pendidikan bukan sekadar dan semata-mata fokus kepada aspek prestasi dan kecemerlangan akademik mahupun prasarana dan fasiliti institusi pendidikan. Agenda pendidikan harus dilihat dan disikapi secara menyeluruh, komprehensif dan meliputi keseluruhan horizonnya yang luas. Aspek insani atau dimensi manusiawi wajar menjadi keutamaan dalam pendidikan. Manusia ialah makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah yang ditandai dengan kemuliaan, karomah insaniyah. Karomah insaniyah harus dihormati dan dilindungi, dan pendidik seharusnya menjadi wahana yang terus teguh dan kekal menghormati dan melindungi kemuliaan insaniyah. Peranan guru Jauhari Digital dalam memacu pembangunan. Pengetahuan digital merupakan kunci yang perlu dikuasai oleh para pendidik untuk membuka pintu kepada pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak selaras dengan aspirasi dasar pendidikan digital DPD. Paling utama, guru-guru disaran untuk membangun kompetensi digital secara sendiri bagi memenuhi keperluan dalam melaksanakan tugas. Melalui latihan dan pembelajaran sendiri, mereka akan menjadi peneraju dalam membentuk landscape pendidikan yang lebih baik untuk generasi akan datang.
Fasih Digital Angkatan Baharu yang ampuh. Para pendidik yang disanjungi sekalian, dalam konteks pembangunan negara, generasi Fasih Digital ini amat diperlukan sebagai persediaan negara menghadapi perubahan dunia teknologi dan digital. Para Menteri, Perdana Menteri yang amat berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim seringkali menegaskan bahawa Malaysia yang tercinta ini mestilah dibangunkan bukan sekadar menumpu kepada aspek lahiriah dan pembangunan fizikal, tetapi yang paling penting dan utama adalah pembinaan jati diri dan keterampilan warganya. Oleh yang demikian, guru jemari digital yang sedang akan peranannya sebagai pendidik usani bertanggungjawab menginterasikan teknologi secara efektif dalam proses pendidikan, di samping memastikan murid-murid mahir dan beretika menggunakan peranti digital bagi memenuhi keperluan generasi alfa selaras dengan hasrat reformasi pendidikan negara yang sedang berusaha bersama. Sudah kenyang bacalah buku, ulang kaji mata pelajaran. Sekali guru selamanya cikgu, hanya syurga tempat ganjaran. Usai membaca mata tak cerah, masuk ke bilik tempat beradu. Kepada guru cinta icurah, tak pernah lekang dalam doaku. Selamat hari guru, terima kasih cikgu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merasakan sendiri ucapan terima kasih kepada Puan Azizah di 15 atas bacaan perkesan sebentar tadi. Terima kasih, Cikgu. Guru, dalam ajarnya ada harapan, dalam tegurnya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam tawa kemesraannya, dalam diam ada bijaksana. Hadirin sekalian, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Encik Muhammad Izzuddin bin Yuk, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana, tampil ke pentas menitikkan ucapan sepatah dua kata. Persilakan cikgu. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Tuan Haji Mekat Masalih bin Mat Arsyad, Yang Dipertua PAPD SK Taman Putra Perdana, Yang Dihormati Puan Azizah binti Mukhlas, Guru Penolong Kanan Pesadaran, Puan Jumilah binti Ahmad, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Wajah binti Solahuddin, Guru Penolong Kanan Ketelam, Encik Asrul Afandi bin Ismail, Guru Penolong Kanan PPKI, Barisan PPKPPG, guru-guru yang dikasih sekalian, anak-anak yang disayangi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam karamah insaniah, salam anak baik lagi cerdik, salam JPN Selangor sentiasa berkualiti dan terus unggul, salam PPD Sepang peneraju transformasi setanding kualiti. Pertamanya, marilah kita melafazkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berada dalam majlis yang mulia ini untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana bagi tahun 2024. Dalam suasana yang ceria, harmoni dan tenang,
Guru Jamhari Digital Aspirasi Negara Madani. Itulah tema sambutan Hari Guru pada tahun ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada barisan ahli jawatan kuasa pelaksana sambutan Hari Guru yang diketuai oleh Puan Fauziah binti Salahuddin dengan kerjasama Kelab Kebajikan Guru dan Kaki Tangan KKJK SK Taman Putra Penara yang bertukus lumus merancang untuk sambutan pada hari ini. Guru-guru, murid-murid, hadirin yang dikasihi sekalian, sambutan Hari Guru yang datang setiap tahun sesungguhnya banyak mengimbau kenangan manis tentang peranan guru yang telah diberi kepercayaan untuk mendidik anak bangsa. Sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini, saya ingin mengajak warga pendidik sekolah ini mengimbau sejenak tentang tugas dan peranan kita dalam mendidik anak bangsa. Sejauh mana dan setakat manakah usaha yang telah kita lakukan ini benar-benar menjadikan insan yang benar-benar berbudi luhur, berakhlak mulia, berjaya dan cemerlang dalam kehidupan. Sesungguhnya ia merupakan suatu tugas yang sangat berat serta amanah yang sangat besar. Di tangan kitalah letaknya kejayaan mereka. Justru kita seharusnya meletakkan harapan mereka lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya inilah ciri-ciri guru sebenar. Guru-guru, murid-murid, hadirin yang dikasihi sekalian, hadiah sebesar gunung saya tak punya, tapi apa yang mampu saya beri hanyalah doa kepada Yang Maha Esa agar guru-guru diberi kesihatan yang baik, kesabaran dalam mendidik anak-anak murid, keberkatan hidup, rezeki yang melimpah ruah dan keluarga yang sejahtera. Berilah keikhlasan dalam menjalankan tugas. Hendak kaya memanglah sukar, tapi hendak jadi jutawan akhirat, insya Allah, dengan izin Allah. Salam besar terbentang luas di sana. Akhir kata, kepada semua warga pendidik sekolah ini, budi dan perubahan guru-guru yang dicurahkan kepada anak didik sekolah ini amat dihargai dan sangat disadari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Izzuddin Hidup, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana, atas ucapan tadi. Baiklah hadirin sekalian, rakan-rakan guru dan murid-murid, Guru Besar kita tampil ke pentas tadi, agak-agak kamu rasa-rasa kamu Guru Besar kita memegang watak apa dalam filem P. Ramlee? Watak apa? Agak-agak awaklah, Guru Besar kita memegang watak apa dalam filem P. Ramlee? Watak apa? Kalau cikgu pandang, sekali pandang, macam watak Pendekar Mustar. Dua kali pandang macam apa? Seniman Nordin Ahmad. Sekalian, majlis seterusnya adalah upacara memotong kek
Dengan itu menjemput Guru Besar untuk menyempurnakan acara memotong kek sebagai simbolik sambutan Hari Guru pada hari ini. Justru majlis penjemputan bagi melaksanakan upacara memotong kek. Persilakan tuan-puan. Ada suap-suap ke ni? Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi kita kali. Betul. Untuk makluman semua, kek ini adalah sumbangan Zalora Bakery Taman Putra Perdana. Seterusnya maju luar untuk sesi bergambar kenang-kenangan. Ini dia, diumumkan guru paling populer kategori
guru pengawas kita, Manda Hadian. Cepatlah lari, lambat saya ambil hadiah itu. Lari-lari, kami sekian. Bersedia cikgu PPKI?
Oke, okay. Tahu siapa dia saya. Tanya Ustaz Zainuddin, cikgu yakin atas kepopularannya. Baiklah, seterusnya ada dua lagi. Guru paling popular BPKI kategori wanita. Rasa macam mana kan nak umur? Bersedia cikgu wanita, cikgu perempuan BPKI. Kalau rasa-rasa bakal diumumkan, boleh bangun bersiap-siap di tangga bekas. Sebab saya dah janji dengan dia, kalau dia menang kategori ini, sebahagiannya dia share dekat saya perjanjian antara kami berdua. Baiklah, tak lain tak bukan. Tak payah undi pun orang dah tahu. Guru paling popular BPKI kategori wanita, Cikgu Nora Hayati binti Yusof. Cikgu Yan. Kalau nanti tak kenal, Cikgu Yan orang kenal. Kamu ada Yan. Cikgu. Ah, ini dia. Apa watak ibu bapa tu? Ah, Nona Mansor. Seterusnya kita persilakan
Betul. Ustaz masak tak kat rumah? Ustaz? Ini kan kalau awak tengok cerita biografi, tadi kita dah ada pendekar Musar. Pendekar Musar pun yang mengajar Piramli dan rakan-rakannya bersilat. Okey, ini anak dininya Ramli. Yang pergi bertapa di kubur tu. Dekat pergi lama, semua ada. Dan kita persilakan pemenangnya untuk kategori lelaki. Penerimanya yang awak sebut tadi siapa? Ya, Cikgu Tara Michi. Silakan ayah dan kita. Sebut nama syukur. Sebut pesuka Cikgu Biji. Daripada barisan guru SK Taman Putra Perdana dengan
nyanyian lagu Keramat Kita, lagu Kami Guru Malaysia. Persilakan rakan-rakan. Jangan langgar, tengok-tengok. Jangan langgar. Bila rekod lah tu. Pak Mustar kita di belakang.
Thank you.
Memang lagu tu dia otak ke mana? Thank you.
Senangnya dalam hati.
Satu, dua, tiga. Eh, ambil video. Video dulu. Gambar apa boleh ah. Gambar apa boleh ke ah. Beres. Okey. 1 2 3 ha. 1 2 3. Ada masuk dah. Asyik dah. Yalah, masuk juga. Lagi tutup kan, masuk lagi tube ni. Okay, ni masuk lagi tube kau. Lagi tutup, jangan duduk pelak. Siapa kak? Lepas ni cikgu nak pinjam spek pun boleh? Tak nak ambil gambar daripada depan.
kesan kita yang menunjukkan kesungguhan beliau mula menunjukkan kemeriahan geleng kepala kita. Hei kawan, sama-sama kita saksikan lintas hormat bagi sambut-sambut. Aku letih aku hari ni pagi. Hei sebenarnya dalam lagi kalau bagi dua dunia hanya dunia pada di dua saya jangan selalu kepada I say I love you. Wow.